semuanya, Ferian di channel kembali lagi. Hiu merupakan sosok hewan laut paling menakutkan di dunia karena ukurannya besar dengan gigi yang sangat tajam. Di film layar lebar maupun animasi, hiu sering digambarkan sebagai ikan yang suka memunculkan siripnya ke permukaan air laut. Ketika ada yang melihat sirip tersebut, maka banyak orang yang akan takut dan melarikan diri. Hiu digambarkan sebagai makhluk paling agresif dan suka memangsa manusia dan hewan. Secara logika, apakah hiu memang semengerikan gitu? Namun, beberapa para penyelam saat mendekati ikan hiu terlihat baik-baik saja. Bahkan para nelayan pernah sering menemukan hiu di jaring dan kemudian dikembalikan ke habitatnya juga tidak apa-apa bagi mereka. Apakah benar hiu merupakan hewan paling ditakuti bagi manusia? Saat Anda pergi ke pantai, pasti Anda memikirkan tentang hiu, bukan? Beberapa pengunjung pantai pernah melihat ikan hiu yang lagi berenang di tepi pantai. Menurut data dari International Shark Attack File atau ISAF, tercatat pada tahun 2019 terdapat 64 kasus serangan hiu yang dikonfirmasi sebagai hiu tanpa provokasi dari seluruh dunia. Dari angka tersebut, sekitar 10% yang berakhir dengan kematian korban. Meskipun mayoritas serangan hiu cuma digigit dan dilepas, tapi luka yang dialami sama korban cukup parah dan membutuhkan pertolongan medis. Berdasarkan kasus tersebut, bahwa hiu menepi ke perarian pantai pada setiap tahunnya. Faktor utamanya karena faktor suhu air. Begitu suhu air naik, mereka cenderung berpindah ke bagian teluk yang lebih dalam. Jadi, hiu sangat sensitif terhadap suhu. Meski hiu tinggal di laut, secara fisik bahwa kecepatan hiu bisa mencapai sekitar 19 km hingga 56 km per jam tergantung jenis hiu masing-masing. Dengan kecepatan serta rahangnya sangat kuat, mampu bisa menangkap mangsa apapun dengan mudah. Itu memang secara keseluruhan, tapi ada beberapa jenis hiu yang agresif dan paling berbahaya. Contohnya hiu putih besar, hiu macan, dan hiu banteng yang sering tercatat menyerang manusia. Faktanya, hanya sekitar satu lusin dari 500 jenis hiu yang dianggap berbahaya. Ada juga beberapa jenis hiu yang jinak dan tidak berbahaya, seperti hiu paus, hiu bambu, hiu basking, dan hiu malaikat. Intinya bahwa tidak semua ikan hiu itu berbahaya loh. Tidak seperti film layar lebar seperti Jaws, The Swallows, dan The Meg, karena itu hanyalah di film-film saja dan hanyalah miskonsepsi semata. Mengapa para penyelam saat mendekati ikan hiu terlihat baik-baik saja? Jawabannya karena manusia bukanlah mangsa utamanya. Meski hiu merupakan hewan karnivora sekaligus predator puncak atau apex predator, faktanya bahwa hiu lebih doyan memakan ikan-ikan kecil dan hewan laut lainnya ketimbang memakan manusia. Jadi, hiu tidak menyerang manusia begitu saja, meski mereka sedang lapar sekalipun. Biasanya, hiu mendekati penyelam karena tertarik
apa yang mereka bawa sesuatu? Alasan hiu menyerang manusia karena hiu salah perkiraan. Dari bawah air, bayangan peselancar atau perenang bisa disalahartikan sebagai mangsa alami seperti anjing laut yang menghabiskan banyak waktu di permukaan. Satu serangan sudah cukup untuk membunuh manusia. Pada bagian moncong hiu terdapat indera perangsang yang bisa menentukan mangsa yang digigitnya, apakah bisa dimakan atau tidak. Perlu dipahami, para penyelam bisa santai berenang bersama para hiu karena mengikuti standar operasional prosedur, yaitu tidak boleh ada luka karena hiu juga memiliki indera penciuman yang tajam dan mampu mencium bau darah dari jarak 100 meter lebih. Tidak boleh memercikkan air atau melakukan gerakan seperti mangsanya hiu. Jadi, kunci utama bagi para penyelam yaitu ketenangan. Tapi kalau aturannya dilanggar, apakah kita bakal diserang sama hiu? Tentu saja tidak. Tapi bisa meningkatkan resiko saja, karena gerakan-gerakan tersebut mampu membuat para hiu merasa stres dan gelisah. Jadi bagi kalian ingin menyelam ke dasar lautan, lebih baik Anda harus mempelajari dari orang yang sudah profesional dan memahami tentang hiu. Jadi, apakah kalian masih takut pada hiu atau tidak? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Cukup sampai di sini dulu video hari ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya ya, agar informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.